Acik tahu tak yang Jepun akan datang? Ada tak dengar apa-apa orang kata kabar angin ke? Saya apa ni? Budak-budak lah. Saya dah punya bapa guru sekolah lah. Sudah ada radio lah. Tahulah banyak hal. Bila kali pertama yang Pak Cik nampak askar Jepun? Bila askar Jepun sudah ada di Tangkak tu, kita budak-budak ni selalu main-main lah. Radio tengok. Saya punya bapa ni kuat-kuat eh. Jadi ada satu orang Jepun masa itu, dia masuk rumah saya. Bapa saya tengah isap rokok, memang rokok ni. Jadi bapa saya inilah masuk dalam bilik, ada satu kotak tu, separuh tu dia sembunyi bawah bantal, separuh dia berkasi. Dia tengok itu sudah buka tu, dia tak puas hati lah. Dia pun masuk balik, cari yang dia jumpa ni, rokok. Itu, wow, dia marah betul. Dia samurai. Di pedang kan. Oh, letak dekat sini lah. Ini, dia berkumpul betul-betul kan. Dia tunjuk dia punya marah je lah. Pakcik ada tengok lah. Pakcik ada tengok. Saya bangun lah. Saya tengok. Pakcik takut tak? Ada rasa takut? Budak lah, budak tak takut apa-apa, macam tak faham. Selain dari itu, apa lagi yang pakcik nampak lah waktu Jepun dekat Tangkak tu? Pada mulanya, memang susah pasal saya punya keluarga, perempuan semua memang sudah ni, tak ada rumah lagi. Pergi semuanya, ini tinggal yang lelaki saja lah. Betul, sudah dengar cerita ni lah, ini apa tak baik dia cakap lah. Kalau Melayu cakap rogol. Mereka sembunyi kat mana pakcik? Dusun Durian ni lah. Dusun Durian. Kira kaki gunung lah. Waktu Jepun dekat Melaya waktu tu, susah tak nak makan pakcik? Akan zaman Jepun tu, kita makan ubi. Tak dapat makan nasi, tak cukup lah. Bahan-bahan makanan ni tak cukup. Ada tak macam Jepun datang kat rumah ke minta makanan? Dia tak nampak. Dia apa ni? Itulah dia cuma dia tengok dia anu rokok. Lagi satu dia suka ni kelapa. Buat kelapa muda ke apa semua. Ada orang yang tak pandai panjat tak boleh pun. Dia suruh panjat tu. Bila orang tu tak pandai panjat, ini bayonet, dia punya apa, bayonet. Oh, bayonet. Bayonet. Itu senapang yang ada yang tajam tu. Dia cucuk. Pasal nak panjat juga. Apa yang pakcik rasa masa Jepun datang? Saya dulu muda, masa muda-muda pun, apa, masa budak-budak pun saya suka jumpa ini macam-macam bangsa ni. Jadi orang-orang bangsa lain datang ni pun tak ada apa rasa marah pada saya lah. Ada satu masa askar tangkap anak-anak orang muda hantar pergi Siam. Bila dia apa ni, dia punya lori datang dekat sawah lah. Saya punya ingat, angkat aku. Aku naik tu. Yang kawan bapak, pakcik yang pergi Siam tu, dia ada balik tak? Atau tak ada? Tak ada. Menghilang. Pun tak tahu, dah hilang lah orang tu. Lepas saya pakcik tahu tak apa yang berlaku macam bawa pergi sana ke apa yang berlaku? Macam ni, apa ni? Kita panggil dalam bahasa Melayunya boroh paksa lah. Buat jematan dengan berdekat kereta api. Bila Jepun kalah, pakcik ada rasa gembira tak? Masa Jepun kalah tu, semangat mau merdeka.